sorry ya. Makasih ya Mas udah bantuin aku. Gak usah panggil Mas, panggil aja Rahul. Ih, sombong banget sih tuh cowok. Tapi gak apa deh, yang penting ganteng. Aduh, gue bingung nih. Udah 3 bulan ini, gue belum ada job lagi nih. Apalagi kan lo tau nih, gue janda ya kan. Ih, lo gak ada info kerja apa? Aduh, lo ngomong sama gue aja udah nganggur nih udah 3 bulan. Gak ada customer gue, Gojek aja gak ada penumpang. Iya, benar juga ya. Gimana? Cuma lo ngomong sama gue. Mas Rahul. Hah? Ini buatin minuman nih buat Mas Rahul. Eh, centil amat tuh. Di sini lu gak ngeliat ada dua orang? Ya, makasih. Woi, orang. Di sini ada dua orang. Yang tawarin Rahul doang. Lu punya tangan kan? Bikin aja sendiri, bisa kan? Hello, di sini gue ngekos, say. Gue bayar, say. Pakai pundi-pundi duit gue, say. Aduh. Lu di sini kerja, say. Otomatis semuanya juga harus lu layanin. Aduh, bodo amat ya. Yang penting aku buat masrah. Udah. Daripada berantem, yaudah nih. Mendingan tuh minum, udah ya? Ih, kok gitu sih Mas Rahul? Bukannya diminum. Gue sebenarnya mau minum ini. Tapi enggak, ntar kasih jampe-jampe. Makasih. Ih, kok balik itu semua sih? Bikin kesel deh. Aduh, ini kamar berantakan banget ya. Pasti udah berbulan-bulan nih gak diberesin. Untung ada gue yang beresin. Mau kemana kamu? Hey. Aduh, masa gitu aja udah takut sih? Aduh, seru deh. Kayaknya dia baru ngapain? Baru ini deh, baru perkenalan sama kita. Ya udah, cus, besok kita godain lagi kita. Emera. Aku suka itu. Ayo, cus, ah, pergi lagi. Iya. Udah kenyang nih perut, pulang ah. Suster Eni. Perasaan kayak ada yang manggil deh. Eni. Ih, kok makin merinding ya? Siapa ya? Eni. Kamu tuh nggak ada kapok-kapoknya ya? Hajar Usman. Nggak tahu diri banget gitu loh. Itu lahan kita. Kita tuh perempuan di sini udah lama. Terus masalah buat kalian? Udah Rasna, sayang sama gue. Kayaknya perlu dengan cara halus deh. Hantu Beta. Jadi, gimana kalau kita kerjasama buat nakut-nakutin orang-orang di sekitar sini, terutama di kos-kosan Mak Lena, gimana? Ya kan, Rosma? Gimana maunya? Sampai kapanpun, saya nggak bakalan tidak sama makanan berdua. Bener-bener kurang ajar, lunjak nih anak lama-lama. Kasih dia pelajaran, ya. Kimora. Maksudnya apa? Aduh! Mau ditampar lagi. Mampus. Aduh. Ya, maafin Daichi refleks. Ya sih. Kenapa dia yang kabur? Pipi gue digampar. Gara-gara mau bawi. Aduh, taruh situ. Ih, apaan sih? SKSD banget tuh ini. Nete. Di rumah itu. Di rumah kasih itu ada hantu.
yang pojokan sono. Iya, tadi gue ditakut-takutin. Serem banget lagi hantunya. Im hantu mana nih? Gak serem kali hantu lucu. Badut. Serem banget. Iya, kan gue bilang kalau jadi orang baru kudu sopan, kudu baik-baik sama orang. Jangan berlagu digodain hantu, digodain, digangguin hantu. Ih, baru bener. Satu. Lu tanya. Lu kan biasa aja. Lu kenapa? Menurut lu biasa, menurut orang lain luar biasa. Udah, ngomong sama lu capek. Lagian SKSD banget, gue ngapain gue bantuin lo? Lagian gue malah lagi nungguin GoFood, nah dapur keke. Aneh. Ih, lu gambar gue tadi. Ya ampun, banci kan itu refleks banci. Sakit tahu. Ya udah, daripada kita sakit-sakitan, terus katanya habis berantem sama si hantu enggak seberapa itu. Terus ada tukang putu tuh di depan. Cus, kita belalang yuk, lapangan bola tahu. Laper, Nek. Cus ah. Abang mau beli putunya dong, Bang. Abang. Ih, kayaknya dia harus tolong deh. Cus, Abang. Oh iya. Beli putunya, Bang. Berapa? Putu banyak, Bang. Kok malah kabur sih si Abang? Abang sini. Ya ampun,